Dok, anak saya baru lahir. Apakah bisa di-screening telinganya? Pada bayi baru lahir bisa dilakukan screening pendengaran menggunakan alat yaitu otoacoustic emission. Alat otoacoustic emission ini fungsinya adalah untuk melihat fungsi sel rambut luar yang ada di rumah siput yang ada pada telinga bagian dalam. Hasilnya bisa dua, bisa pas lulus atau refer belum lulus. Ingat, apabila hasilnya refer atau belum lulus, jangan takut terlebih dahulu, karena bisa kita ulang kembali dalam waktu 1 bulan. Pentingnya pemeriksaan atau screening pendengaran pada bayi baru lahir dengan alat OAE ini adalah agar dapat terdeteksi secara dini apabila pada si bayi ada gangguan pendengaran. Karena apabila tidak terdeteksi secara dini bisa menyebabkan si bayi terlambat untuk mendapatkan penanganan.